Bayangin ketika lu mau bersantai dengerin lagu di HP lu ya kan, terus lu buka aplikasi lagunya dan mulai muter lagu dan gambarnya malah creepy kayak gini. Kayak yang dialamin salah satu user Facebook tadi lewat di beranda gue ya. Agak ngakak sih ngeliat. Ini aplikasi Google Play Music ya kalau nggak salah. Creepy gini anjir, itu gambar apaan sih? Gambar mirip-mirip babi gimana gitu. Dan ngakaknya ke semua lagunya kena ya. Atas sampai bawah itu. Bayangin lagi lagunya lagi galau, gambarnya kayak gitu. Nggak pas sama sekali. Aduh, ampun. Gerengket gue. Gue hampir gak bisa ngomong ya kalau kayak gini. Aduh. Jadi ini memicu perhatian netizen ya dengan cerita yang dia bagiin ini, dengan kejadian yang dia alamin ya kan. Tapi untunglah udah ada sekitar berapa nih, banyak orang sih yang ngerespon postingan dia, dan ada juga yang ngeposting ini gambar aslinya. Jadi kita harapkan aja dari 1,4 ribu yang like, 400-an lebih komentar, 1,6 ribu yang share. Mudah-mudahan dia udah dapat jawaban untuk menghilangkan foto tersebut ya dari HP dia. Kita harapkan yang terbaik aja, soalnya kalau gua ngebayangin kalau gua jadi dia, mungkin gua antara ngelempar HP gua, ngebanting refleks, atau mungkin nge-uninstall aplikasi play musiknya. Nggak bisa di-uninstall ya. Ya mungkin akan gua nonaktifkan ya aplikasinya dan pakai aplikasi pemutar musik yang lain. Jadi itu buat hiburan malam aja ya, dan sekian dulu untuk kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.